Oke. Hari ni kita nak tukar sekali budak syak yang ada koyak rabak ni dengan bahan yang sama boot sebelah sana, jenis silikon. Dalam proses budak apa mau order tu mana? Bang, di desa itu ada apa ni? Di desa ada desa ni pun dalam keadaan elok lagi, jadi tak ada peluang untuk tukar. Disebabkan tak ada alat untuk masukkan CB join yang selalu orang pakai tu, kena buka bot yang belah dalam juga. Ini grease terbakar ke pun? Oh, warna sama ni, warna hitam sama eh? Sebab aku rasa macam warna kuning-kuning kelabu. Oh, sama dah campur kelabu. Macam kita boleh nampak perbezaan antara silikon dengan yang getah kilang ni. Kita boleh nampak ni rasanya dah 2 tahun lebih rasanya tukar. Tak ada kesan-kesan koyak. Sebab asal dulu pun pakai getah hitam ke. Dah memang selalu dalam masa 6 bulan mesti koyak macam ni. Yang macam getah kilang ini, sebab bila main kereta longwalk ni dia masalahnya aku berlaga dengan part-part body, macam boleh berlaga dengan lower arm, boleh berlaga dengan bahagian. Kalau macam yang getah luar ni, dia akan berlaga dekat dengan body bawah absorber selalu ni. Manakala bila kita guna silikon ni, walaupun memang akan ada peluang untuk belaga tu, peluang untuk dikoyak tu lagi rendah daripada getah biasa. Okey, kalau macam tadi aku tunjuk contoh boot yang belah dalam ni, dia selalu bila kita bumping ke untuk kereta rendah, dia akan belaga dengan housing gearbox.
ataupun dia akan berlaga dekat part body sini. Dan kalau dek shaft luar, boot luar akan berlaga dengan bawah absorber ataupun lower arm tu sendiri. Dia jadinya panjang, panjang dia memang tu pakai untuk semua jenis kereta. Jadi dia akan dipotong supaya bersesuaian dengan saiz CB joint tu sendiri, anggaran panjang yang asal juga lah. Okay, proses-proses pemasangan ni cara komen kampung ni ikut spek, tak tahu macam mana. Apa kali komen kampung pun dah nampak ikut spek lah. Janji boleh jalan. Ha, janji tak ada bunyi ketak-ketak. Oh. Tapi rasanya koyak ni dalam anggaran 2 minggu lebih jugalah. Oh. Tapi alhamdulillah. Kau kata apa, dia tak sempat berbunyi. Kalau dah bunyi kan tukar. Ha, macam tu dah pening balik lah. Sambungan klip. Cara tradisional. Jauh. Tak silap aku sini kak. Jauh. Oh, tak ten. Apa? Jauh. Tapi sebenarnya aku tengok ada je yang jual dry shark ketul ni dah tukar dah boot silikon. Ada ke? Okay, dah selesai proses pemasangan ni. Ni pula Motechi. Ha, dia punya ball joint pun rasanya dah nak masuk 2 tahun pun masih hidup lagi.
Dalam dahsyat ni dah berapa kali dia buka, 2, 4, 5 kali dia tak buka. Kita tukar minyak halalang. Lagipun aku ikut saranan juga. Ha? Kereta yang kuat lenjang ni elok macam 4 kali. Awal lah. 4 kali tukar minyak enjin, tukar sekali minyak dia bok. Macam tu lah. Biasa RM20,000. Biasa. Lebih kurang minyak enjin RM5,000, 4 kali cukup lah RM20,000. Awal lagi elok. Terjagalah sikit. Tapi kali kau kan tak salah pun macam lajak 30 macam tu. 30,000. Tak ada masalah. Tapi itulah kereta bukannya reti bawah diam orang kata. Biasa minyak gearbox 2 liter kan? Haa. Jadi kalau ikut tu tak sampai 2. Tak sampai 2? Cik Petakrang kenal? Cik Petakrang kenal? Dia kan MyBag kan? Kalau spek dia 1.8. Oh, 1.8 ni? Tapi sebab dia masuk 2 liter ngam-ngam, bila kita tarik tu dia meleleh kan? Dia betul-betul penuh. Nah, kalau ikut spek 1.8 lah. Setu. Melaju tak ada gegar lagi. Melaju tak ada gegar. Tak ada gegar. Okey.